Bolehkah kita besarkan badan kita supaya orang tidak permainkan kita? Ramai orang buat main kita, kita pun besarkan badan supaya orang, kita orang takut ke kita, orang tak khianat kita. Boleh. Kerana itu dalam peperangan, dibenarkan orang yang beruban, tentera yang uban, celup warna hitam. Nah, kalau bukan peperangan, dilarang. Ada kata larangan haram, ada kata larangan makruh. Tapi kalau dalam perang, boleh dai uban, rambut uban, warna hitam. Supaya apa? Supaya tentera musuh tengok, takut. Apa dia takut? Oh, orang muda belaka. Ha, kan musuh kan dia teropong. Wih, orang muda belaka. Ha, jadi debor sikit. Ha, psikologi. Ini psikologi dalam peperangan, betul tak? Nabi benarkan. Ni teropong rambut putih lah ke? Oh, boleh menang. Boleh menang. Ada orang tak ada dah. Dua timbung eh, padang. Dua timbung eh. Pak lagi. Dom-dom apa habis. Nah, jadi oleh kerana kita dikhianat ke orang, kita pun main akak besi. Dia kena akak besi, baru body jadi macam aku ni. Bang, akak besi. Kalau akak kabu dah jadi, bang, akak besi. Akak dengan dengan berjadual, kemudian jaga makan. Badan kita akan jadi besar. Tidak salah. Yang salah bila badan besar, dua perkara. Satu, tiga perkara boleh jadi haram, main bina badan. Pertama, niat menyombongkan diri. Haram. Yang kedua, bila dah besar badan, buka aurat. Tanding dengan bina badan, pakai spender ke. Faham tak? Nah, itu yang orang puan tengok, bergegur habis, pintu rahim. Nah, yang ketiga, menggunakan obat yang haram. Nampak? Masuk dadah, masuk implant, masuk injection dan sebagainya. Tak? Itu haram. Soalan seterusnya.